Oke, geng. Ada tuh. Sekarang kita lagi buka pipe hidrolik yang lagi bocor. Di atas. Beginilah proses pembukaan pipe hidrolik. Dipil di sini kan keluar. Oke, geng, pipe sudah terbuka. Oke, geng, sekarang kita lagi tampal. Beginilah proses penampalan. Kita menampal menggunakan besi kuningan. Jangan lupa support terus channel saya, geng, biar saya lebih semangat buat video. Terima kasih, geng, yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke, geng, sekarang sudah siap. Sekarang kita lagi pasang. Oke, geng, siap.